Jajaran kepolisian Polda Jambi kembali menggelar prerilis tangkapan minyak CPO. Rilis tersebut dipimpin langsung oleh Kasubdit 3 di Treskrimum Polda Jambi, AKBP Kantino, beserta jajaran kepolisian Polda Jambi. Dan dihadirkan 4 tersangka yang berinisial HA, PI, SU, dan P. Dan ada pun barang bukti yang dihadirkan berupa 3 buah besi tojok sawit, 1 unit timbangan kapasitas 110 kg, 1 buah keranjang yang terbuat dari bahan rotan, 1 buah pipa besi, 4 unit kendaraan roda 6, 4 buah segel terdapat tulisan huruf SPB, dan 1 buah obeng. Tersangka dipidana 374 KUHP atau pasal 480 ayat 1 KUHP, junto pasal 53 ayat 1 KUHP, junto pasal 56 KUHP dengan ancaman pidana 7 tahun penjara. Besok kami mengadili untuk dilakukan timbangan. Namun dimanfaatkan hal tersebut oleh oknum-oknum, oleh pelaku untuk menuju tempat yang dari Jambi. Silvia Karolin, Tribrata TV. Salam Tribrata.